Polres Metro Jakarta mengungkapkan kasus pengeroyokan yang terjadi di daerah Cipete Utara, Jakarta Selatan. Pengeroyokan ini bermula saat pelapor menemukan sebuah kafe yang ramai dan tidak melakukan protokol kesehatan, dan para pengunjung juga melakukan acara minum-minuman keras. Pelapor menghimbau dan juga mengambil video untuk bukti, tetapi para pengunjung marah-marah hingga terjadi cekcok dengan pelapor. Jadi, kronologisnya ialah pada malam hari itu, pada saat pelapor, yaitu sebagai Lurah Cipete Utara bersama dengan Saudara Rohim dan Saudara Romani, mengecek situasi dan melihat di suatu tempat ada kafe yang masih ramai dan tidak mengindahkan protokol. Setelah oleh jadi sebagai pejabat, sebagai lurah, ternyata yang menemukan tersangka-tersangka ini pada hari malam itu dengan cara pukul, sehingga mengakibatkan luka di pipi dan di tangan sebelah kiri. Rambutnya terkena kaos, celana, dan lainnya. Dari Jakarta, Afdal dan Ipung melaporkan.